Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Wadhalika bitawakkuril ikhlas wa huduril qalbi wassafa minal ujubi warriya wa ghairiha minal afat. Yang demikian itu ibadah yang diterima Allah dengan sempurna ikhlas. Ikhlas. Dan lagi hati yang hadir, baik hadis, baik perkataan sahabat, para ulama, jelas bahwa Allah tidak menerima ibadah min qalbin lahin, dari hati yang lalai. Jelas Allah tidak menerima ibadah min qalbin lahin, dari hati yang lalai. Ibadah yang diterima itu dengan sempurna ikhlas, hadir hati, bersih dari ujub dan riya, dan yang lainnya dari penyakit-penyakit. Nah itu. Ibadah yang sah, ini urusan ilmu fikih. Kayak apa supaya sah sembahyang, supaya sah zakat, supaya sah puasa, supaya sah umrah hajinya, itu urusan ilmu fikih. Belum tentu yang sah itu diterima Allah. Apabila ibadah itu diterima Allah, itu sudah pasti sah. Sudah pasti sah. Ibadah yang diterima Allah itu dengan syaratnya ikhlas, hadir hati, bersih dari ujub dan riya, dan penyakit-penyakit lain. Ghaira anna hadhihi sifat yata'assaru wujuduha illa bihusnil ahwal. Melainkan ini sifat-sifat tadi, ikhlas, hadir hati, bersih dari ujub pria, itu sulit didapat. Sulit didapat. Kecuali dengan baiknya ahwal. Nah, dengan baiknya keadaan-keadaan. Maksudnya keadaan-keadaan itu apa? Ahwal dalam istilah orang-orang tasawuf itu apa? Kamahabbatillahi ta'ala, seperti cinta kepada Allah, wasyauqi ilaih, rindu kepada Allah, walhaibati minhu, segan takut daripada Allah. Nah kalau kita ini cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut daripada Allah, maka ikhlas, hadir hati, nyaman kadang alih mencari. Mun kita ini cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut kepada Allah, mencari ikhlas itu nyaman, mencari hadir hati itu mudah. Nah makanya tadi ikhlas, hadir hati itu kada akan bisa kalau kada baik keadaan. Maksudnya baik keadaan itu adalah cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut daripada Allah. Nah, wa husnul ahwal, baiknya keadaan tadi, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut daripada Allah, ba'da tahakkuk bisairil maqamat, itu didapat sesudah kita menjalani atau menduduki makam-makam dalam agama. Kenapa makam-makam dalam agama itu contohnya kataubati, seperti tobat. Walwara'i, wara.
Wazuhdi zuhud. Ini makam-makam yang kita mesti lalui. Jadi kita kadakawa cinta kepada Allah, kadakawa rindu kepada Allah, kadakawa takut lawan Allah, kalau kita kada melalui makam-makam tubat dulu, wara, zuhud, dan lain sebagainya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.